Kesal dengan pemerintah yang dinilai lamban melantik kepala kampung Urbina Sopen, Kabupaten Raja Ampat, warga berdemo di depan halaman kantor bupati untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah. Karena sebelumnya warga kampung telah melengkapi sejumlah persyaratan sesuai prosedur pembentukan kampung. Para pendemo mempertanyakan dasar penundaan pelantikan kepala kampung Urbina Sopen oleh pemerintah Kabupaten Raja Ampat karena hal tersebut berdampak pada pengelolaan dana kampung. Pendemo meminta pemerintah segera melantik kepala kampung sebelum masuk tahapan pilkada selanjutnya karena diduga PLT kepala kampung Urbina Sopen yang dipilih tanpa musyawarah saat ini tengah mengelola dana kampung. Semua aturan-aturan kami sudah lalui semua. Semua protes, semua selesai. Tapi kenapa sampai tidak dilantik? Tidak dilantik. Berdasarkan pemerintah Kabupaten Raja Ampat. Garis miring AFU. Dengan janji kepada saya sendiri. Anda tetap dilantik. Pertama kali, yang kedua awal Februari Anda tetap dilantik. Saya tetap lantik. Ketiga, saya bisa lantik, tapi dengan catatan Anda harus bekerja dulu. Setelah menyampaikan aspirasi, para pendemo kemudian diajak untuk berkoordinasi bersama pemerintah daerah setempat, kemudian memubarkan diri dengan tertib. Flora Batlayeri, Kompas TV Sorong, Papua Barat.